Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan memulakan kelas sains kita hari Khamis 5 hari bulan 11 tahun 2020 dengan melakukan perbincangan berkaitan dengan soalan-soalan untuk tajuk bab yang ke-6. Seperti mana yang kita ketahui bahawa kelas ini telah pun habis sehingga bab yang ke-9. Jadi sekarang adalah masa untuk kita membuat ulang kaji semula terhadap tajuk-tajuk yang telah kita pelajari sebelum ini. Jadi cikgu akan membincangkan bermula daripada bab yang ke-6, ya, iaitu jadual berkala. Jadi kita akan menggunakan buku aktiviti sains, ya, yang warna kuning ini, ya, buku aktiviti sains. Jadi siapa yang ada buku aktiviti ini boleh menulis jawapan-jawapan yang dibincangkan dalam video ini ke dalam buku aktiviti sains masing-masing, dan bagi yang tidak ada sila tuliskan soalan dan jawapan ini ke dalam buku nota masing-masing. Jadi kita akan lihat dulu kepada subtopik 6.1 dalam tajuk jadual berkala ini, iaitu pengelasan unsur. Okey, jadi soalan nombor 1, lengkapkan pernyataan di bawah. Jirim. Jadi apa yang dimaksudkan dengan jirim di sini adalah terdiri daripada zarah-zarah kecil dan diskrit yang disebut sebagai atom. Jadi kita buat perbincangan soalan di samping kita mengulang kaji balik pelajaran apa yang telah kita pelajari sebelum ini. Jadi yang dimaksudkan dengan jirim adalah terdiri daripada zarah-zarah kecil dan diskrit yang disebut sebagai atom. Jadi atom ini adalah suatu zarah-zarah kecil dan diskrit yang membentuk sesuatu jirim. Atom mengandungi 3 jenis zarah subatom, iaitu elektron, proton dan juga neutron. Jadi sila ingat ini, setiap satu atom mengandungi 3 jenis zarah subatom, iaitu elektron, proton dan juga neutron. Soalan yang kedua, nyatakan perbezaan antara atom dan molekul beserta contohnya. Jadi apa perbezaan antara atom dan molekul? Atom dan molekul, apa perbezaan? Atom dan molekul ni adalah zarah-zarah yang membentuk sesuatu jirim. Okey. Atom adalah zarah neutral yang paling kecil bagi sesuatu unsur. Contohnya besi dan zinc. Okey, besi dan zinc ni adalah salah satu contoh yang mana zarah-zarahnya, besi dan zinc ni adalah salah satu contoh jirim yang zarah nya adalah merupakan sejenis atom. Kita lihat molekul pula. Molekul adalah zarah neutral yang terdiri daripada 2 atau lebih atom. Contohnya gas nitrogen. Jadi jirim yang dipanggil gas nitrogen ini terbina daripada zarah-zarah molekul. Jadi zarah atom ada bahan atau ada jirim yang dibina daripada zarah atom dan ada jirim yang dibina daripada zarah-zarah molekul. Jadi kita kena bezakan jirim-jirim yang diperbuat ataupun dibina daripada jenis-jenis zarah yang berbeza. Jadi zarah ni ada 3 sebenarnya. Selain atom, molekul, ada satu lagi iaitu ion-ion yang bercas. Ion-ion yang bercas positif dan negatif. Okay, kemudian yang ketiga, nyatakan bentuk jirim bagi rajah yang ditunjukkan. A. Gula, nyatakan bentuk jirim. Jadi bentuk jirim bagi gula adalah sebatian. Bagi emas, unsur. Bagi logam besi, unsur. Bagi kapur, sebatian. Jadi kita perlu ingat semula, jirim mempunyai 3 bentuk. Jirim mempunyai 3 bentuk. Yang pertama unsur, yang kedua sebatian, yang ketiga adalah campuran. Jadi bentuk-bentuk jirim yang ada di
di dunia ini. Ya, okay. Itu muka surat 95. Sekarang kita tengok muka surat 96, soalan nombor 4. Nyatakan dua perbezaan antara unsur dan sebatian. Okay. Apa beza di antara unsur dan sebatian? Unsur terdiri daripada satu jenis atom sahaja. Manakala sebatian terdiri daripada dua atau lebih unsur yang bergabung secara kimia. Okay. Unsur pula. Okay, perbezaan yang kedua bagi unsur dan sebatian adalah unsur tidak boleh diuraikan kepada bahan yang lebih ringkas. Manakala sebatian, komponen-komponen boleh dipisahkan secara kimia dengan menggunakan haba yang tinggi atau tenaga elektrik. Jadi inilah dua perbezaan di antara unsur dan juga sebatian. Ya. Okey, rajah di bawah soalan nombor 5 menunjukkan sebahagian daripada jadual berkala unsur, lengkapkan petak kosong dengan jawapan yang betul. Okey. Jadi inilah jadual berkala unsur yang kamu boleh lihat yang meletakkan setiap unsur yang dijumpai di bumi ini ke dalam satu jadual yang disusun seperti ini. Okey. So sekarang ni dari atas ke bawah, maksudnya yang ini dari kiri ke kanan ni, okey, macam ni. Sini dipanggil sebagai color. Jadi yang ni color 1, color 2, color 3, color 4, color 5, color 6, color 7, jadi ada 7 color dalam jadual berkala unsur. Okey, kemudian yang ditunjukkan di sini pula adalah ini adalah dari atas macam ini. Yang ini adalah merupakan kumpulan unsur peralihan. Ha, yang ditunjukkan di sini ya. Yang ini adalah unsur peralihan. Okey. Jadi di dalam setiap satu yang ini pula adalah dipanggil sebagai kumpulan. Ini adalah kumpulan. Jadi maksudnya yang ini kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3, kumpulan 4 sampailah kumpulan 18. Yang ini adalah kumpulan 18. Kumpulan 18. Jadi ada 18 kumpulan di dalam jadual berkala unsur. Okey, seterusnya dalam jadual berkala unsur ni, setiap unsur ni ada 3 jenis. Ada logam, ada bukan logam, dan ada separa logam. Gas nadir merujuk pada yang ini, yang hujung sekali kumpulan 18. Dan dia termasuk dalam kumpulan bukan logam. Dan satu lagi adalah separa logam. Separa logam tak banyak, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Unsur sahaja. Jadi itu adalah perbincangan dalam muka surat 96. Okey. Soalan nombor 6. Bandingkan ciri-ciri logam dan bukan logam. Jadi ciri-ciri dia, yang pertama kedua-duanya adalah unsur. Jadi unsur ada logam, ada bukan logam dan ada separa logam. Jadi ini perbandingan antara logam dan bukan logam. Okey. Kedua-duanya adalah unsur. Okey, perbezaan antara logam dan bukan logam seperti yang dilihat di sini. Logam berkilau, molor, boleh ditempa. Kekuatan regangannya baik, kekonduksian elektriknya baik, boleh mengkonduksikan haba, takat lebur dekat didihnya tinggi dan ketumpatannya tinggi. Manakala bagi bukan logam, permukaan dia pudar, tidak molor iaitu mudah rapuh atau mudah pecah, tidak boleh ditempa, kekuatan regangannya lemah, tidak boleh ataupun sangat lemah mengkonduksikan elektrik, sangat lemah mengkonduksikan haba, mempunyai takat lebur dan takat didih yang rendah dan juga mempunyai ketumpatan yang rendah.
Jadi itulah perbincangan soalan dalam tajuk ataupun subtopik 6.1 ini. Diharapkan semua murid dapat mengisikan jawapan dalam buku aktiviti masing-masing. Ya. Jadi kita berhenti di situ dulu, dan untuk selepas ini mungkin sebagai tambahan tugasan, cikgu minta untuk kamu sambung kerja latihan ini untuk 6.2 dan 6.3. Okay, jadi itu sahaja. Terima kasih.